Selamat pagi, Hun. Selamat pagi. Hai. Hari ini kita mau kemana? Hari ini kita mau ke Ubud. Mari. Ubud, lalu Keramas. Keramas siap. Beach. Oke, okay, ini. Baik. Backsoundnya tua banget sih, guys. Seafood is so jam. Semuanya. Benishu kalushingi. Tuh kan, baru tahu kan ya, orang Taiwan coklat kayak begini. Nah, kita mau makan di Sanur. Oh ya, kita mau first makan di warung Adi Sanur. Oke. Okay. Itu nasi Bali. Nasi Bali. Nasi Bali. Oke. Okay. Ya wis aku lapar ya. Ngebut. We couldn't be friends anymore. I knock it down so. Go on pizza. It's a fruit and you know that. Nasi apa Huni? Nasi warung Bali. Warung Bali. Nasi Bu Adi. Ini daerah Sanur. 100% halal. 100% halal. Tariki Mas. Hampir semua makanan aku yang ada di Bali selalu rekomend dari dia. Never fail. Ya enggak, Hun? Ini warung favoritnya Pak Jokowi juga, cuy. Jangan bilang sama Laura ya, Hun. Nah. Aku tuh mau jual dia. Ke orang-orang yang mau liburan ke Bali. Tapi harus lewat aku. Ibu manajer. Cuan. Pokoknya siapa aja yang mau trip ke Bali, yang tau makanan anak-anak, hubungi Mas Ayu dan Joki di bawah ini. Iya. Olahnya gak usah. Oh iya, gak usah. Kalau kasih review 1-10, nilainya buat aku 9,5. Kamu nilainya berapa? 8. 9. Berapa totalnya? 145. Ya, saya ketas. 100? Oke, okay. Seket. Ini bukanya tiap hari ya? Iya. Oke, okay, baik. Ibu terima kasih banyak. Bu, makasih ya. Enak loh. Dan ini benar-benar halal toyiban. Eh, catat dulu pin BBM-nya. Kalau bisa langsung BBM. Nggak pernah handphone-nya. Terima kasih. We couldn't be friends anymore. I knock it down so. Go on pizza. It's a fruit and you know that. Ini tempat kopi itu benar-benar unik banget. Kita perhatiin satu-satu ya. Ini kan kayak mereka tuh bikin dari kayu-kayu bekas kan ya? Iya, Bun, kayu-kayu bekas. Kayu bekas. Botol-botol bekas. Nah, botolnya daripada kebuang sia-sia, dibikin gelas. Terus apa lagi? Oh, itu kan ini botol. Ya kan, dibikin tempat tisu. Tempat selai. Nah, tempat selainya. Coasternya juga dari kardus. Oh yalah, iya. Eh, dari kardus yang dikatakannya. Kursi guys, ditumpuk-tumpuk. Lihat dong kursi goyangnya. Oh iya, kursi goyang. Oke. Okay. Tuh milik dari situ. Coba deh. Ini dari kursi plastik. Terus kita main kayak beginian. Sumpah,
kreatif tuh mahal loh. Sumpah lucu sih, recommended banget. Daerah Ubud. Kopinya enak, tempat nongkrongnya juga enak. Dan orang-orangnya sangat ramah. Gak usah pakai baju yang fancy, cuma pakai kaos kayak gini doang. Yeke. Gak di tempat kopi, gak di mana. Miss Muji tidur aja. Miss Sleepy. Makanya Miss Pelor. We couldn't be friends anymore. Semoga keturutannya jauh-jauh sampai ke sini. Keturutan pengen apa sih? Kepengen cuman berendam doang. Oke deh. Semoga terjadi. Kita mau berendam air panas. Mbak permisi, yeah. Ini di Bali bukan di Pacet. Ya. Paham? Paham. Tapi ini baunya ini juga loh kayak kebun binatang ya. Oh iya benar kan? Di sini ada butterfly parknya. Betul. Harus nyanyi dong. Ada yang benci dirinya. Mbak, Anda ngapain? Kalau mau nyanyi lagi aku gak jalan. Yuk. Janji. Ya, ya janji, 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 nyanyi. Lebay deh. Padahal suaraku tuh lo diva. Ada yang baca. Bun bayar please. We couldn't be friends anymore. I not a perfect. Go on pizza. It's a fruit and you know that. By not. Hai Bun. Lagi sunbathing. Sunbathing. Udah pada mendung di sini. Ini lucu banget sih tempatnya. Kita baru pertama kali di sini. Ini namanya Flamingo Beach Club. Jadi, sebenarnya yang paling otentik tuh ya udah gitu, balon-balonan kayak gitu. Karena yang pakainya sekampung jadi harus ambil ganti yang buat apa? Foto doang. Hal-hal buat Instagram. Kalau datang ke sini enak banget. Ini purchase-nya enggak mahal, cuma 100.000. Kan? Dan ini yang we couldn't be friends anymore. I'm not the perfect. Go on pizza. We couldn't be friends anymore. Keluyuran dari pagi sampai malam, sampai banyak ketiduran, bangun lagi. Dan sekarang kita mau kalau ke. Kalau emang sukanya tuh ya, kalau di mobil tuh nggak bisa nyenengin ya. Kok tidur bisa? Aja kerjaannya. Mbak ada mbak yang tidur mbak. Kok bisa-bisanya? We couldn't be friends anymore. I'm not perfect. Go on pizza. It's a fruit and you know that. By not perfect. Go on pizza. Favorit kita bertiga kalau kita makan di Moana adalah Poe Tataki. Poe Tataki dan minumnya harus sugar cane. Sugar cane. Dan harus cheesecake. Itu dia. Dan kita nggak pernah bosen makan ini. Never bosen, you know. You know sugar cane ini alias es tebu. Ya, paham Anda kan ya. Gula bisa enak nah, banget. Kalau Ola selalu full yang namanya salad. Kalau versi dari Mas Ayu. Me too. Extra avocado. Extra avocado dan karena drivernya lapar, saya minta ini ada nasi merah. Anda coba bisa lihat satu persatu nih sausnya dan lihat dan ini adalah tuna. This is the best for the last. Tuh imaknya asli. Tahu aja kita rakus. Coconut cheesecake with vanilla ice cream. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari.